Orang asing yang membantu Indonesia meraih kemerdekaan, Laksamana Muda Maida. Maida memberikan tempat tinggalnya menjadi tempat disusunnya naskah proklamasi. Muriel Stuart Walker. Muriel direkrut oleh pejuang Indonesia bergerilya bersama Bung Tomo dan pejuang lainnya, Ichiki Tatsuo. Tatsuo adalah wakil komando pasukan gerilya istimewa di Semeru, Jawa Timur. Tomigoro Yoshijumi. Yoshijumi terafiliasi sebagai wartawan dan mata-mata Jepang, tapi malah membantu kemerdekaan Indonesia dan memberikan hidupnya untuk Indonesia. Bobby Freeberg. Bob adalah pilot Indonesia yang ditugaskan mencari penerbangan komersial yang siap menembus blokade udara Belanda.